Salat bagi orang sakit. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, telah berkata seseorang bahwa dia menderita penyakit wasir. Maka aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salatlah dalam keadaan berdiri, dan jika kamu tidak mampu, hendaklah kamu salat dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu berbaring." Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat dengan cara duduk di kursi. Menghadap kiblat, duduk di kursi. Tundukkan kepala untuk ruku. Kemudian, tundukkan kepala lebih rendah dan letakkan tangan di atas lutut untuk sujud. Salat duduk antara dua tahiyat. Menghadap kiblat. Membungkuk sedikit dengan kedua belah tangan diletakkan di atas paha untuk ruku. Dan sujud dilakukan seperti biasa. Salat berbaring. Cukup menggerakkan kepala ke depan untuk ruku. Kepala digerakkan lebih ke depan untuk sujud. Salat menggunakan isyarat mata dan hati. Salat dengan menggunakan isyarat mata dan hati diperbolehkan bagi orang yang benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa bergerak sama sekali.